Oke, selamat datang kembali di Let's Play dari Gamer Face Moon Back to Nature saya yang versi cowok. Untuk kalian semua yang sudah bergabung di Let's Play kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Thanks banget loh bro dari saya atas waktu yang sudah kalian luangkan. Dan saya ucapkan juga selamat datang kembali di channel saya ini, balik lagi bersama saya, Hendra Yuda. Sebelum saya memainkan gamenya, ada pertanyaan yang sudah masuk dari teman kita, dari Akbar Maulana. Dia bertanya, "Bang, ini channel khusus game Harvest Moon kah?" Enggak bro, bisa kalian lihat di channel saya ini ada playlist dari game lain. Contohnya dari game Digimon World 3 ya teman-teman, atau dari game Warset of Love Survival dan lain-lain bro. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mainkan gamenya. Kita coba keluar dulu dari status karakter saya ini. Di Let's Play kali ini, saya sudah memasuki tanggal 23 Val di tahun pertama. Sama seperti biasanya, kita coba rawat dulu untuk si Doki. Ah, ini dia. Kita coba siul dari jarak jauh sambil dilatih, bro. Sebentar lagi sudah musim winter. Uts, mantep. Kita coba taruh. Jika kalian bertanya, "Bang, kalau musim winter kenapa ada balap anjing, bro?" Agar bisa menang ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat untuk cuaca di esok hari. Ternyata esok hari cerah, ya udahlah. Oke, kita coba keluar dulu dari acara TV ini. Dan kita coba langsung saja bro pergi keluar untuk menjalankan aktivitas harian sama seperti biasanya. Kita ganti dulu peralatan saya dengan sikat. Kita pergi ke kandang sapi dan juga domba bro. Oke, kita coba rawat mereka. Kita coba sikat dan ajak bicara terlebih dahulu. Aduh, ini mulai jalan-jalan ini loh. Numpuk-numpuk seperti ini bikin susah. Ayo, ayo, terus-terus, jangan berhenti. Ah, mantap. Oke, kurang satu lagi. Kita sikat, kita ajak bicara. Nice, tinggal diberi makan. Satu persatu bro. Oh iya, ngomong-ngomong masalah memberi makan, ada pertanyaan juga yang sudah masuk dari teman kita. Dia bertanya dari Alvaro Noah Panerli. Agak susah ya namanya. Bang, izin nanya, mungkin abang tahu, di kandang sapi kan itu ada tempat wadah pakan yang lebih satu. Fungsinya buat apa? Oke bro, di sini mungkin ini ya teman-teman. Nah, jumlah sapi itu kan 10. Kalau di up lagi jadi domba 10, sapi 10, totalnya 20. Nah, ini satu baris ini kanan sama kiri totalnya 10 ya teman-teman. Ditambah depan ini 1. Nah, ini mungkin yang dipertanyakan sama teman kita ini. Untuk yang di tempat ini bro, fungsinya buat jika sapi atau domba kalian hamil ya teman-teman. Biasanya dia tidak akan pergi ke mana-mana bro, akan diem aja di sini. Karena itu makanannya lebih baik kalian taruh di sini. Saya sih sendiri kurang tahu ya teman-teman, berefek atau enggak. Cuman ya setahu saya seperti itu bro. Oke, kita coba beri makan dulu bro, satu persatu. Sudah berapa ini? Oh, 4, kurang 3. 1, 2. Nice, terakhir. Tinggal diberikan bro, di tempat pakannya. Oke. Oke, nice. Kita ganti dulu dengan alat pemerah. Kita coba perah bro, satu persatu. Uts, mantep. Oh, yang gede kita coba jual sajalah buat tambah-tambah penghasilan di hari ini. Oke, nice. Kita coba perah. Uts, mantep. Kita simpan. Kita ganti dengan sikat. Kita pergi ke sebelah untuk merawat anakan kuda saya bro. Kita coba siul, kita sikat,
kita ajak bicara. Oke, nice. Kita pergi keluar, kita pergi ke kandang ayam, bro, untuk merawat ayam-ayamku. Oke. Ini kita ambil. Oh iya, nggak terlalu butuh ya. Taruh sajalah. Ntar aja untuk apel-apelnya. Kita beri makan dulu untuk ikan-ikan saya. Uts, mantep. Untuk yang emas, kita coba jual ya, teman-teman. Uts, mantep. Untuk yang putih-putih, saya akan berikan kepada God saja ya, teman-teman, mungkin. Kalau enggak, pada dokter lah. Saya masih belum baik soalnya sama mereka berdua. Kurang dua lagi. Oke, kita beri makan satu persatu. Nice, kita lewati dulu saja untuk telur-telurnya. Kita ambili dulu untuk item yang bisa diambili, bro. Ini kita coba ambil, kita simpan. Yang di sebelahnya juga. Uts, mantep. Kita ganti dengan kapak, bro. Kita coba tebangi untuk lamber-lambernya. Bong, mantep. Satu sudah. Bong, mantep. Dua sudah. Nanti saya akan coba pergi ke supermarket ya, teman-teman. Mungkin saya akan coba membeli tepung lagi, bro, untuk diberikan pada para bocah-bocah itu. Oke. Kita ambil, kita simpan. Ini kita coba tebang. Bong, mantep. Kita simpan. Kita pergi ke sebelah, bro. Ke sebelah kanan. Uts. Kalau lagi nggak ada festival seperti ini, enak ya, teman-teman. Waktunya nggak terlalu diburu-buru, bro. Kalau ada festival itu mepet banget. Sisa dua untuk bunga-bunga yang ada di atas, nanti sajalah. Sudah penuh ya, teman-teman. Kita coba balik dulu. Kita coba taruh, bro, untuk item-item yang saya bawa ini. Untuk palu saya, persentasenya kurang 20 lagi ya, teman-teman. Oke, siap. Mungkin hari ini kalau nggak besok sudah bisa di-up, bro. Nice, mantep. Kita coba taruh, bro. Untuk stok saya ini sudah mulai banyak ya, teman-teman. Mantep. Oke, saya akan coba up dulu untuk palu saya. Ajar terus, bro. Benerin lantainya biar cepet hancur. Oke. Sampai duduk ya, teman-teman, sama seperti biasanya. Kita coba lihat dulu sudah berapa persentasenya. Oke, kurang 13 lagi. Sudah mulai capek, bro. Ajar terus. Palu terus. Pok, 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 pok. Pok, 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 pok. Tambah jauh lebih capek sekarang. Kita coba lihat dulu. Oke, kurang 7%, bro. Ajar terus dah. Habiskan. Sudah berapa persen sih?
Kurang 4% bro, mantep. Dikit lagi. Waduh, sudah duduk ya. Kurang berapa persen lagi sih? Oh, masih kurang 4%. Ya udahlah, kita coba pergi ke hot spring dulu untuk memulihkan stamina dari karakter saya, bro. Oh iya, untuk logam birunya itu nggak ada ya, teman-teman. Saya akan coba carilah di tambang, bro. Hari ini kalau bisa harus sudah di-up ya, teman-teman. Untuk palu saya ini. Kita coba taruh dulu ini. Kita coba masuk dulu ke sebelah sini. Uts, kita coba diamkan dulu. Ya, kurang lebih satu jaman, bro. Di tempat ini. Oke, cukup ya teman-teman, kita coba bangunkan. Ayo masih bangun, jangan tidur aja. Oke. Untuk lumber saya 719. Cukup mungkin. Oke, kita coba ganti dulu dengan kapak. Kita coba kapai dulu, bro. Untuk lumber yang ada di tempatnya gods. Kita coba up untuk bangunan milik saya lagi ya teman-teman. Kalau cukup, bro. Kita coba tebangi. Bong, mantep. Bong, mantep, bro. Nice. Kurang dua. Mantep, kurang satu. Bong, mantep. Oh, kurang satu, bro. Ya udahlah, beli aja lah kalau gitu. Kita masuk dulu ke sebelah sini. Kita up dulu, bro, untuk bangunan milik saya. Oke, kita coba berbicara dengan gods. Halo, bae. Kita coba lihat dulu. Membutuhkan berapa sih? 10.000 sama 750. Oh, bener kan? Berarti masih kurang satu untuk lumbernya. Ya udahlah, kita coba beli dulu saja dari gods ya, teman-teman. Kita beli satu sajalah. Atau sudah pas. Kita coba berbicara lagi. Kita pilih yang bawah. Kita pilih ya. Saya sih yes. Oke. Oke, bro, kita coba pergi keluar. Kita lanjutkan lagi untuk aktivitas hariannya. Kita ambil ini. Masih sisa lumayan cukup banyak. Cukuplah. Oke, kita langsung pergi ke tambang, bro. Untuk cari logam yang warna biru. Kita ambil ini. Kita langsung tancap gas masuk, bro. Kita taruh. Kita ganti dulu peralatan saya dengan cangkul. Aduh, lah kok uang. Uang lagi. Tangga menuju ke bawahnya mana ini? Logam, kita coba jual sajalah. Uts. Waduh, ah mantep. Akhirnya dapat juga. Kita coba turun. Kita jauhi tangga, bro. Kita jual. Aduh, ikut tai sampean. Aduh, item gak jelas. Kita ambil, kita coba turun lagi. Kita jauhi tangga, bro. Kita coba jual. Kita buang, bro. Item gak jelas, bro. Kita jual. Kita jual lagi, bro. Kita coba ambil, kita turun lagi. Kita jauhi tangga. Kita ambil, kita turun lagi. Semakin ke bawah semakin bagus-bagus ya teman-teman. Semakin banyak logamnya, bro. Kita jual. Kita ambil lagi saja. Kita turun lagi. Kita jauhi tangga, bro.
logam lagi. Eits, kita coba tahan sajalah. Kita jauhkan dari tempat itu. Nanti, aduh lah kok batu. Kita ambil saja, kita turun lagi kalau gitu. Masih banyak batunya ya teman-teman kelihatannya. Uang, gandengannya sama. Kita coba jual sajalah. Kalau ada uang biasanya gandengannya. Nah, tuh kan, kan. Nih ikut tai batu itu. Kita coba jual. Ah, ini dia yang kita cari. Nice. Kita coba up dulu untuk palu saya. Hajar bro, hancurkan tambangnya. Ketok terus. Pok, pok, pok. Pok, pok, pok. Pok, 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 pok. Sudah berapa sih persennya? Oh, sudah 400 bro, mantep. Kita coba naik, kita pergi ke tempatnya Saibara. Kita up ya teman-teman untuk palu saya bro. Biar bisa membersihkan untuk batu karang yang ada di farm saya. Kita coba jual, ini kita taruh, kita masuk ke sebelah sini. Kita coba taruh untuk item-item yang saya bawa. Biar nggak ganggu bro. Oke, sudah semua. Kita langsung tancap gas bro. Pergi ke tempatnya Saibara. Terus lanjut ke supermarket ya teman-teman. Mau beli tepung bro. Buat diberikan para bocah-bocah. Para kurcaci bro. Permisi. Oh iya, pakan ayam saya tinggal berapa ya? Oh cukuplah. Ya udahlah, nggak apa-apa bro. Oke, kita coba up dulu saja. Untuk palu saya, kita siapkan dulu untuk logamnya. Pak E, mau up peralatan Pak E? Kita pilih yang atas. Harganya 5.000 bro. Kita pilih ya. Saya sih, yes, oke. Butuh 3 hari pengerjaan. Oke, siap. Oke, kita langsung tancap gas bro. Pergi ke supermarket. Waktunya jalan terus soalnya. Kita mampir dulu ke sebelah sini. Barangkali ada event. Permisi. Oh, nggak ada. Ya udahlah. Kita mampir dulu ke sebelah sini. Kita coba beli tepung-tepungnya bro. Kelihatannya untuk memberikan telur-telur kepada dokter nggak nutut ya teman-teman waktunya. Nggak apa-apa bro, esok hari saja. Kita pilih beli. Kita beli 7 saja ya teman-teman sekalian. Nanti yang ada di farm kita beri, sama yang ada di rumahnya kita coba. Kita coba beri bro, sorry sedikit belibet. Sudah berapa? Oh kurang 4. Oke siap. Tuh cewek cantik mondar mandir aja kayak setrikaan. Sini lo, temenin abang ganteng lagi berbelanja. Kurang 2 lagi. Kita simpan, kita langsung pergi keluar. Kita pergi ke tempatnya para kurcaci dulu bro. Karena sebagian ada yang nggak kerja. Kita coba berikan juga. Biar hatinya bisa secepat mungkin bisa maksimal ya teman-teman. Permisi.
Kita coba berikan, bro. Halo, bos. Ini ada item, bos. Hadiah dari saya buat sampean. Oke. Ini ada hadiah. Ambil satu-satu. Tenang aja, kebagian semua. Kalau dapat hadiah aja, semangatnya 45. Oh, alah. Kalau disuruh kerja, males yang warna kuning itu. Oke, bro, kita tancap gas. Pergi ke tempatnya kakek Barley. Kalau cukup, kalau nggak cukup waktunya, ya nggak apa-apa. Saya akan coba membeli pakan ternak ya, teman-teman. Sama tempatnya Popuri juga, bro. Permisi. Kita mampir dulu ke sebelah sini. Pak E, mau beli pakan ternak, Pak E. Oh, sudah tutup, bro, ini, bro. Nah, tuh kan, sudah tutup. Iya, sampai jam 3. Ya udahlah, besok aja. Kita pergi ke sebelah. Barangkali masih nutut ya, teman-teman, waktunya. Kalau enggak, ya enggak apa-apalah. Permisi. Bu E, mau beli pakan ternak, Bu E. Waduh, sudah tutup, bro. Ya udahlah. Kita coba balik ke farm. Kita coba berikan untuk item-item yang saya bawa ini, bro. Tepung-tepung ini, bro. Biar hati dari para bocah-bocah bisa meningkat. Belum selesai kah? Masih ada yang belum, bro. Kita coba bantu sajalah. Ah, laku habis ya. Ku ambil produk yang ada di dalam bin. Ambil, Pak E. Waduh, ganggu, ay. Kita coba ringankan, bro. Aduh, laku capek ya. Kasian, bro. Masih kecil-kecil disuruh bekerja, yakini akhirnya. Sudah semua kah ini? Udah, bro. Kita coba berikan untuk item atau tepung yang saya bawa ini, bro. Oke, satu sudah. Jangan sampai salah daripada kelempar. Sayang soalnya. Aduh. Oke, dua sudah. Aduh. Nah, ini yang hijau. Mantep. Tiga sudah. Kurang satu, bro. It's. Nice, sudah semua. Kita coba ambili untuk item-item yang masih belum diambili. Sayang kalau dilewatkan. Oke. Kita simpan ini juga. Mantep. Oke, sudah semua. Kita coba pergi ke hot spring untuk memulihkan stamina dari karakter saya. Ini kita coba rubah dulu untuk telur-telurnya, bro. Satu, dua, tiga, terakhir, bro. Oke, kita pergi dulu ke sini. Sorry, bro, sedikit pelipet lagi. Uts, kita coba diamkan dulu di tempat ini. Di tempat ini ya kurang lebih satu jaman ya, teman-teman.
Oke, cukup. Kita coba bangunkan. Ayo, masih bangun. Kita langsung balik saja, bro. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan ya, teman-teman. Kita balik saja. Kita pergi tidur untuk melewati hari ini. Kita taruh dulu untuk item-item yang saya bawa ini, biar nggak ganggu. Oke, kita langsung pergi tidur dulu. Uts. Oke, sekarang sudah berganti hari lagi, dan karena hari ini sudah hari Sabtu, kita coba lihat untuk ini. Kita coba angkat, kita coba taruh, kita coba lihat untuk TV shopping, bro. TV belanja. Esok hari cerah, ya udahlah, kita pindah ke sebelah. Nah, ini dia, kita coba lihat untuk produk hari ini apa. Oh, pot, bro. Oke, siap. Kita coba beli nanti. Berapa sih? 2000, bro. Tenang aja, saya banyak uang kok. Sombong amat ya. Oke, kita coba pergi keluar untuk menjalankan aktivitas harian, bro. Sama seperti biasanya. Kita ganti dulu dengan sikat. Kita pergi ke kandang sapi dan juga domba, bro. Untuk merawat mereka terlebih dahulu. Untuk terong-terongnya sudah bisa dipanen lagi ya, teman-teman. Nice, bro. Kita sikat. Uts, mantap. Uang saya berapa sih ini? Oh, 23 ya. Cukup mungkin untuk menambah satu ekor sapi lagi ya, teman-teman. Kalau enggak domba, bro. Oke, siap. Nanti saya akan coba tambah lagi ya, teman-teman. Oke. Oke, sudah semua, sudah diajak bicara, sudah disikat, tinggal diberi makan, bro. Satu persatu, dua, sudah tiga, empat, lima, enam, terakhir. Oke, diberi makan satu persatu. Kita ganti dengan alat pemerah. Kita coba perah untuk susu sapinya. Uts, mantep. Yang besar kita jual. Nice. Kalau yang gede seperti itu gampang, bro. Justru yang susah itu yang kecil ya, teman-teman. Kayak telur juga yang kualitas rendah itu susah. Kalau udah pada bagus-bagus ya, teman-teman, untuk hewan ternak kita nantinya. Padahal butuh, bro, buat resep. Kita ganti dulu dengan sikat. Kita pergi ke sebelah sini. Kita rawat dulu untuk anakan kuda saya, bro. Kita coba siul. Kita sikat. Kita ajak bicara. Oke, nice. Kita langsung tancap gas. Pergi ke kandang ayam, bro. Mantep. Sudah pada bisa dipanen semua. Kita beri makan dulu untuk ikan-ikan saya. Nice. Untuk yang mas, kita coba jual. Mantep. Ya Allah. Lupa, bro. Kalau jumlahnya sekarang 7 ya. Kemarin saya kasih makan 5. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak ada yang sakit kah? Kalau ada yang sakit, saya kasih obat. Nggak, bro. Ya udahlah. Walah, walah. Maklum, bro. Namanya juga manusia. Tidak luput dari yang namanya salah.
Oke, sudah semua. Untuk telur-telurnya ini kita coba ambil sajalah, kita coba rubah dan kita coba langsung pergi ke penginapan ya teman-teman. Nanti kita beli untuk item TV belanjanya, sekalian kita pergi ke tempatnya dokter bro untuk mendekati biar kita bisa baik dengan dia. Barangkali kalau baik bisa periksa sama berobat gratis ya teman-teman. Enggak ya teman-teman, masa bisa bro. Lah kok saya masukkan, gimana sih? Uts, mantap, sudah semua. Kita ganti dengan kapak. Kita coba ambili untuk item-item yang bisa diambili. Sekalian kita tebangi bro untuk lumber-lumbernya ini. Uts, pong, mantap. Pong, mantap bro. Kita ambil, kita simpan. Nice, kita coba pergi ke bawah bro. Masih ada slot kah? Oh, nggak ada bro. Ya udahlah. Kita coba balik saja dulu. Kita coba taruhi untuk item yang saya bawa ini. Sekalian untuk telur rebusnya yang kemarin saya taruh di kulkas, di lemari es, saya akan coba ambil ya teman-teman. Ini bapak-bapak loh, bergaji apa? Oke bro, kita langsung tancap gas saja pergi ke penginapan. Sekalian pergi ke klinik ya teman-teman. Lewat sini saja. Kita coba mampir dulu ke tempatnya kakek Barley bro. Permisi. Pak E, mau beli pakan sapi Pak E. Beli, waduh, 2000 ya, nggak apa-apa lah, nggak masalah bro. Sekalian biar nggak balak-balik. Kita coba beli ini juga, bel bro. Kalau kalian bertanya, bang itu buat apa? Nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Kita coba keluar dari percakapan. Nah ini dia bro, pelnya. Kita coba bunyikan. SS buat jualan es bro. Enggak ya teman-teman. Tujuannya buat memanggil domba sama sapi kalian ya teman-teman. Biar bisa mendekat sama seperti siulan bro. Intinya seperti itu. Kalau hatinya nggak banyak ya teman-teman, ya percuma juga sebenarnya seperti itu bro. Oke, kita pergi ke sebelah sini. Permisi. Kita coba menelepon bro. Kita pilih ya, saya sih yes. Oke. Barang kami lainnya panci cuma 2000 gold. Apa kau mau memiliki barang ini? Kita pilih ya bro. Saya sih yes. Oke. Oke bro, kita langsung tancap gas pergi ke tempatnya dokter bro. Permisi. Kita coba berikan untuk telur rebusnya bro. Endok godok. Thank you.
Ini lho Pak E, kalau mau, saya masih banyak. Oh, makasih, itu bantuan besar. Iya, ambil aja, habiskan, biar cepat kolesterol sampean. Tinggal berapa? Tinggal 4 bro, kita berikan terus bro. Kurang satu. Oke, sudah semua. Kita coba pergi ke sebelah dulu. Pergi ke supermarket. Buat beli tepung lagi, bro. Artinya sudah berapa sih untuk para kurcaci ini? Oh, masih 3 ya. Oke, siap. Saya akan coba beri tepung lagi, bro. Biar tambah banyak untuk hatinya ya, teman-teman. Biar meningkat lagi, bro. Ayolah, susah amat. Kita pilih-beli. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh bro. Oke, kita coba pergi ke... Oh iya, untuk pakan ikannya ini cukuplah. Oke, kita langsung tancap gas aja bro. Pergi ke tempatnya para kurcaci. Kita coba mampir dulu ke gereja ya teman-teman. Barangkali ada event bro. Permisi. Gak ada, ya udahlah. Permisi. Orang ganteng mau masuk. Oke. Kita coba berikan satu persatu. Ini lo, tak kasih hadiah. Ayo, ayo, ayo. Satu-satu. Dapat semua, tenang aja. Oke, sudah semua, kita coba balik. Saya akan coba mampir ke rumahnya Popuri ya teman-teman, untuk membeli pakan ternak bro. Pakan ternak untuk ayam saya juga tinggal dikit. Sekalian jalan bro. Permisi. Kita coba berbicara di sebelah sini. Halo Ibu E yang cantik. Mau beli pakan ternak Ibu E? Kita beli 99 saja bro, sekalian. Biar gak bolak-balik bro. Kita coba keluar dari percakapan. Oke, kita coba balik ke farm. Kita coba berikan untuk tepung-tepung yang saya bawa. Sekalian kita coba panenin, bro. Mana ini para bocah-bocah? Oh, ini dia, bro. Kita berikan. Satu sudah. Nice. Oke, dua sudah. Nice, tiga sudah. Kurang satu bro, yang warna biru. Nice, sudah semua. Oke, tinggal dipanen bro. Oh iya, untuk basket saya mana ini? Ah, ini dia. Kita coba ambil, kita dekatkan biar jauh lebih mudah. Oh iya, ini sebagian saya akan coba berikan
kepada nih coach mau mungkin. Pak E, mau? Apa kau pernah makan Peggy pancake? Enak dan mudah dibuatnya. Oh, ini resep ya teman-teman. Oke bro, kita lanjut lagi untuk panenin semuanya. Panenin semuanya ya teman-teman. Bentar bro. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita coba jualin ini. Wuh, mantep bro. Penghasilan di hari ini nice. Oke, kita coba jual. Nice. Kita taruh. Kita coba jualin semua bro. Kita coba dekatkan. Ini kita buang biar nggak ganggu. Oh iya, untuk ini apa ini? Lupa saya namanya dari kemarin ya. Kentang manis ini sebagian saya akan coba berikan kepada Harvest Goddess ya teman-teman. Masih baru mendapatkan satu event bro, Power Berry kalau nggak salah kemarin itu. Kita coba jualin semua bro, mantep. Segini loh, kaya-kaya dah. Oke, kita coba jual lagi. Wus, mantep bro. Kita coba jual. Nice. Kita coba ambil sebagian ya teman-teman. Untuk hasil panen ini saya akan coba berikan kepada Harvest Goddess bro. Nice, 5. Oke, kita langsung pergi ke sebelah dulu. Kita pergi ke Hot Spring bro. Kita coba lempar. Uts. Wah, bukankah ini Tommy lagi? Terima kasih atas penawaranmu. Oke, siap. Kita coba lempar lagi bro, biar benjol. Oke. Kita lempar lagi, baru 2 soalnya. Kita lempar lagi bro. Kita lempar lagi. Uts. Wah, bukankah ini Tommy lagi? Sangat langka, lihat manusia sering datang. Nih, biar ku berikan kau ini. Oke bro, mendapatkan sebuah kayu ya teman-teman. Hei, pas sekali. Gimana jika kayu itu beri padaku? Hari ini aku tak enak badan, jadi sangat sulit menebang pohon. Tentu akan aku bayar. Oke, siap Pak E. Loh, katanya mau dibayar lah, kok ditinggal pergi? Oh, gimana sih? Oke bro, kita langsung tancap gas pergi ke atas dulu. Kita coba ambili untuk item-item yang bisa diambili. Masih belum saya ambil ya teman-teman. Kita ganti dulu dengan kapak.
Kita naik ke atas, bro, ke bukit ibu, ibunya bukit. Oke, ini kita ambil. Ayolah, kita tebang, bro. Bong, mantep. Waduh, sudah jam 6. Kita tebang, bro. Uts, uts, uts. Bong, mantep. Ini coba kita ambil, kita simpan. Nice. Kita pergi dulu ke sebelah sini. Kita ambil untuk bunga-bunga yang ada di tempat ini. Ada berapa slot? 4 slot. Oke, siap. 2, 3, 4. Oke, cukup, bro. Kita coba balik. Kita balik ke rumah, kita taruhi untuk item yang saya bawa. Kita langsung balik lagi, bro, ke tempatnya Gods. Kita ambili untuk item-item yang masih belum saya ambili, bro. Sekalian saya akan coba tebang untuk lumber yang ada di sana ya, teman-teman. Kita coba taruh. Sudah 50 kurang, bro. Kurang 1, 50 dan mantep. Stok bunganya lumayan cukup banyak. Nice. Oke, kita langsung tancap gas, bro. Kita coba panenin saja dulu lah. Ini masih banyak yang belum dipanen. Sekalian kita bantu untuk kerja dari para kurcaci ya, teman-teman. Aduh, ini banyak yang belum selesai ini kelihatannya. Oke, kita coba juali. Uts, mantep. Oke, kita ambil. Kita coba dekatkan biar jauh lebih mudah. Uts, mantep. Sudah berapa sih? Mantep, bro. 280. Terongnya 120. Wih, mantep. Ajar terus. Sampai 99, bro. Biar nanti ada yang nyangka, bang, main game sak ya. Paling suka, bro, kata-kata seperti itu. Oke, kita coba jual dulu. Daripada nanti kepenuhan, kebuang nanti, bro, akhirnya. Oke, nice. Kita taruh, ini ada 3. Uts. Udah hampir jam 11 ya. Wadaw, cepet tamat. Kita ganti dulu dengan alat siram. Oh, sudah disiram. Warnanya kalau malam gini agak susah dibedakan ya, teman-teman. Kita coba jualin, bro. Uts, uts, mantep, uts, uts, mantep, bro. Oke, kita dekatkan.
Ini masih belum disiram ya? Oh, udah bro. Kurang satu. Oke, nice, sudah semua. Ini kita coba jual. Kita coba ambili untuk item-item yang belum saya ambili bro. Uts, mantep. Ini kita ambil. Mantep bro. Kita langsung tancap gas pergi ke tempatnya Gods. Kita ganti dulu dengan kapak. Bong, mantep. Satu sudah. Bong, mantep. Dua sudah. Nice. Mantep. Kurang satu. Nice, sudah semua. Kita coba ambil bro untuk item-itemnya. Mantep. Waduh, sudah penuh ya. Ini saja bro, kita coba buang. Ini kita ambil, kita simpan. Oh, nggak bisa ya. Kita coba balik dulu ke rumah. Kita coba taruh untuk item-item yang saya bawa ini. Oh, langsung pergi tidur sajalah. Nggak capek bro, kalau capek alamat kesiangan. Ini karena nggak capek, langsung tidur saja. Nggak perlu pergi ke hot spring ya, teman-teman. Oke, sudah semua. Kita coba pergi tidur untuk melewati hari ini. Uts. Pasti hari ini lahirnya. Oke bro, ada notifikasi yang berarti untuk telur yang saya taruh di inkubator itu sudah menetas ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu bro untuk let's play kali ini. Dan jika kalian semua mungkin ada yang memberikan masukan, tambahan, bertanya mungkin dan lain-lain, sama seperti biasanya kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video saya ini, silakan kalian tekan tombol like-nya. Dan akhir kata bro, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih banyak karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini sampai habis. Tetap di channel ini, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan dadah!